Yo, hai gengs, aku Kloids, dan di video kali ini aku bakalan bermain Minecraft lagi di Sans SMP Season yang kelima ya, teman. Oke, jadi di episode sebelumnya ya, aku itu telah membuat scroll Gift of Heaven ya, yang dimana itu kalau misalkan kita membuat scrollnya, kita bakalan terbang ya, tapi harus dibantu dengan beacon ya, teman. Nah, jadi kemarin itu aku udah membuat beaconnya di luar gitu, tapi akhirnya aku pindahin beaconnya di sini ya. Jadi aku buat beaconnya di bawah tanah gitu biar nggak kelihatan gitu ya, blok-blok ininya, blok-blok ore gitu, kayak ya diamond ore, terus yang lainnya juga. Cuman aku bikin ininya sih pakai ini ya, emerald block kalau nggak salah ya, emerald block doang, cuman ada 9 aku taruh, soalnya ya nggak perlu gede-gede sih. Jadi ya begitu ya teman, aku udah membuat block of emeraldnya, aku taruh di semua di sini. Jadi ya aku akhirnya bisa terbang, cuman ya nggak bisa seberapa jauh sih. Kayaknya kalau aku lihat-lihat sih nggak tahu ya berapa jauh. Mungkin kalau misalkan dari sini bisa kali ya. Wait, coba ke sini kali ya. Oh ternyata masih bisa guys ini guys. Oh wait. Aku turun. Oh no. Ya kayaknya cuman 50 blok doang ya. Soalnya waktu itu aku ada baca di komentar teman-teman semua. Ya kalau misalkan kita membuat beaconnya ini cuman bisa buat ini guys, 50 blok doang kita terbangnya ya teman. Jadi ya nggak apa-apa lah ya. Mungkin kalau misalkan kita membuat beacon yang lebih banyak lagi, bisa jadi kita bisa terbang semuanya gitu, seluasnya gitu maksudnya ya teman. Kita bisa buat beacon di sana, terus di sana juga, terus di sana, terus di sana. Ya pokoknya ya di sekeliling kita lah. Mungkin bisa jadi ini ya, bisa terbang sampai seluasnya, mungkin seluas sampai beacon yang kita buat di ini ya, di bagian-bagian nanti di sekeliling kita yang akan kita buat nanti beaconnya. Mungkin ya, mungkin nanti aku akan buat, tapi aku harus melawan wither dulu ya. Ya withernya sih aku nggak ada, aku cuman ada 3 head doang. Ya cuman ada satu, terus aku buat satu lagi cuman 2 doang. Apakah aku harus melawan wither skeleton? Aku kurang tahu, tapi kali ini kayaknya nanti dulu deh, soalnya ya aku nggak mau melawan bos lagi ya. Nanti lah ya, kalau misalkan aku pengen melawan bos, terus aku pengen membuat beacon lagi gitu kan nantinya. Mungkin aku akan melakukannya di kapan hari mungkin ya. Aku soalnya waktu itu melawan bos wither itu udah lumayan sakit ya teman. Jadi aku kayaknya harus membawa temen juga sih ya, membawa temen untuk melawan ininya, bosnya itu ya teman. Mungkin aku akan mengajak Moin atau Sunsin atau siapapun itu, nggak tahu juga sih, nggak tahu ya. Mungkin nanti kalau misalkan aku perlu bantuan aja lah ya teman. Oke. Nah jadi di episode kali ini teman, nah di episode kali ini aku akan membuat kandang yang terakhir ya teman. Nah jadi kan kemarin itu sebelum episode aku membuat Gift of Heaven, aku itu kan membuat kandang burung emu. Nah jadi di episode kali ini aku akan membuat kandang yang terakhir, yaitu kandang gazelle. Ya ini sebenarnya namanya gazelle ya teman, bukan antelope. Tapi kayaknya gazelle dan antelope itu sama deh, soalnya mirip gitu guys. Tapi nggak tau lah ya, aku lihat dari modnya itu namanya itu gazelle teman ya, bukan antelope. Kayaknya sih, aku juga lupa antara gazelle atau antelope, tapi lebih tepatnya kayaknya gazelle ya. Soalnya aku lihat dari Syrom map itu, namanya itu yang keluar adalah gazelle ya teman. Jadi bukan antelope, mungkin ini sejenis antelope juga, tapi aku nggak tahu. Banyak banget lah ya namanya ini. Aku juga agak bingung gitu loh, harus memberikan nama apa, gazelle, antelope, atau rusa. Ya mirip-mirip gitu ya, nggak tahu sih ya. Cuman ya udahlah ya, mungkin untuk sekarang kita akan membuat kandangnya terlebih dahulu. Nah jadi kita di sini udah membuat tanahnya ya. Jadi aku udah buat tanahnya itu seperti biasa. Aku akan membuat bulat seperti ini. Ya ini nggak bulat sih, cuman ya ada ininya lah ya, ada lukukan-lukukannya gitu lah ya. Ya ini lukukan nggak sih, nggak tau lah ya. Yang penting aku akan membuat kandangnya itu seperti yang ini, kandang-kandang sebelumnya ya. Kandang burung emu, terus kandang kanguru, terus kandang yang lainnya lah ya. Oke, jadi sebelum aku akan membuat kandangnya, aku akan memberikan tanah di bagian sini ya. Jadi aku akan place block, grass blocknya di sini ya teman, biar nanti ini ya, tanahnya ini rata dengan ini ya teman, dengan tanah yang ini ya. Jadi biar rata gitu, nggak turun gitu ya kan. Jadi kita akan beri saja grass block di sini ya teman. Let's go. Oh wait, ini cukup kah? Oh harusnya cukup ya guys ya. Oke, kita taruh aja, kita place. Oh my god, lag spike. Oh no. Ternyata Sans masih lag spike ya, padahal udah maintenance berapa kali. I don't know, mungkin aku juga nggak tahu kendala lag spike Sans ini kenapa ya teman. Tapi nggak apa, lag spike-nya nggak terlalu mengganggu kita kok. Cuman ya udahlah ya, mungkin karena ada
sesuatu yang lain gitu. I don't know, aku juga masih kurang ngerti ya temen ya. Oke, kita taruh saja, kita taruh di sini. Let's go. Boom 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 boom. Oke, nice. Agak bernada gitu ya. Ya udahlah ya, berarti sekarang kita akan langsung aja gali tanahnya ini sampai ke 7 layer gitu. Ini udah 2, tapi berarti oke, ini udah 2 layer, terus kita akan menggalinya ini sampai 5 ya, teman. 1 2 3 4 5. Oke, nice. Terus kita gali aja dirt yang ada di sini. Ya, ini lebih easy lah ya menggalinya, oke. Let's go, teman. Kita akan gali saja. Kita gali terus, gali terus, gali terus. Gali terus. Oke, gali, 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 gali. Ya, pokoknya sampai bersih dulu 2 layer yang kita hancurin ini. Oke, let's go, guys. Oke, nice. Udah. Oh my god. Keterobos, guys. Keterobos. Oh no. Keterobos, guys. Oh my god. Keterobos ternyata ya, temen ya. Oh, wait. Ini, gini kah? Oh. Oh, oke. Agak sedikit loading aku. Oh, aku harus pakai scroll, guys. Scroll yang ini. Seven Curse, ya. Thousand Curse, maksudnya aku Seven Curse sih. Itu maring ya, teman. Oke, jadi aku akan menggunakan scrollnya biar aku bisa mining cepet ya, teman. Nah, kalau misalkan scroll yang ini, Give of Heaven, itu cuma buat terbang doang ya, teman. Oke, mungkin nanti kalau misalkan aku mendapatkan gacha key lagi, aku akan mengambil ini kali ya. Ngambil apa ya? Aku juga nggak tahu sih. Mungkin Angel Blessing lagi kali ya. Kalau misalkan kita dapat Angel Blessing lagi sih, lumayan ya. Jadi kita dapat 2 gitu kan. 2 Angel Blessing. Satunya itu buat Give of Heaven, ya scrollnya itu. Dan satunya itu buat ini, buat ngedes gitu kan. Soalnya kan Angel Blessing itu bisa buat kita ini, ngedes ya, teman. Ya, kalau misalkan kita pencet K, kalau nggak salah, keybindnya itu, kita bakalan ngedes ya, teman. Jadi itu bisa kayak jet ya, kayak jet gitu ya kan, bisa ngedes gitu, guys. Oke, dan juga kita kalau misalkan jatuh, kita nggak bakalan mati gitu ya kan, teman. Mungkin nanti kalau misalkan kita dapat gacha key lagi, kita bisa ini ya, membukanya, dan semoga aja nggak tahu ya dapat Angel Blessing atau enggak ya, teman ya. Aku juga udah bayar ini sih, udah bayar server bulan ini sih, cuman aku masih belum ngeklaim keynya ya, teman. Nanti lah ya, mungkin di kapan hari aku bakalan gacha nantinya. Semoga aja mungkin nanti aku bakalan dapat Angel Blessing-nya, teman-teman. Soalnya rate kesempatan kita mendapatkan barang yang overpower itu ini ya, sangat-sangat tinggi ya. Soalnya waktu itu aku hoki banget dapat langsung Angel Blessing gitu. Cuman nggak tau lah ya, mungkin kalau misalkan di lain hari waktunya kalau misalkan tepat gitu kan, ya aku bakalan coba. Nggak tau lah ya kapan. Nanti lah ya, kalau misalkan aku ngeklaim, aku harus minta ke ini, Bang Snow ya. Bang Snow, ya Bang Snow, guys. Oke, okay. Oke, okay, ini by the way ada yang bolong, kita tambal aja. Dan apakah ini sudah 7 layer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, okay, nice, sudah 7 layer, guys. Terus kemudian kita akan memberikan grass block-nya ini di bagian pinggir-pinggir sini ya, teman. Oke, okay. Seperti biasa, kita akan memberikan grass block-nya itu di pinggir-pinggir sini. Oke, oke. Seperti itu kah? Wait. Oh, oke, okay, nice. Kayak gitu ya, kurang lebih, teman. Oke, okay, nice. Oke, okay, nice. Kita beri saja. Mending kita taruh dirt aja kali ya. Dirt aja mu kali ya. Mungkin kita kasih dirt aja lah ya, sama aja, guys. Nanti kan kita tambahin ini kan ini ya. Kita kan beri di sisi-sisinya itu kan kayu spruce ya, teman ya. Jadi kita kasih spruce log. Terus nanti kita ini ya, kita apa tuh namanya? Apa namanya tuh, guys? Spruce log. Kita strip ya, kita strip. Aku baru ingat. Kita strip ya, teman. Jadi biar smooth gitu ya kan. Jadi lebih lembut gitu ya kan. Oke, berarti ini sudah semua. Dan kemudian kita akan mengambil kayu kita. Oke, semoga aja kayu kita masih ada ya, teman. Oh, wait. Kayaknya aku harus menambahkan grass block di depan sini biar biar kelihatan estetik mungkin. Nggak tahu, guys. Kita bikin ininya aja. Layer satunya lagi di depan sini biar kita bisa naik ya. Ini sebenarnya nanti aku bakalan taruh slab gitu, jadi kalau misalkan kita jalan, jadi kita naiknya pakai slab gitu ya, temen. Yang kayak gitu tuh, tuh itu kan ada slab tuh, temen ya. Nah, nanti aku bakalan kasih slab di bagian pinggir-pinggir sini gitu ya kan, temen. Oke, okay? Oke, okay. Berarti sekarang kita akan mengambil kayu kita, dan sekarang udah malam hari, guys. Oh my god, ini berapa sih yang online? Ada 5 ya, ada Klingsforce, Lenzi, Zaza, Welly, dan aku. Oh my god, itu namaku custom, guys. Wow, keren banget, guys. Kuro Itsu. Wow. Ini ya, ini by the way aku slash nickname sih. Soalnya kan slash nickname ini ya bisa ya. Aku nggak tahu
kenapa tiba-tiba bisa slash nickname, terus kalian bisa bebas memberikan namanya apa aja. Tapi sekarang aku memberikan slash nickname-nya yaitu Kuroitsu, guys. Wow, keren. Seperti nama Jepang ya. Ini nama wibu, guys. Kenapa nama wibu aku berikan ini ya? Ya udahlah ya guys ya, cuman keren aja gitu kan, Kuro gitu kan, Kuroitsu gitu kan. Kayak panggilan ini ya, panggilan-panggilan yang ada di Jepang gitu ya kan, jadi keren gitu ya guys. Oke, ini ternyata ada spruce lock-nya. Kayaknya kita membutuhkan 5 stack gak sih guys? 5 stack gak sih guys? Oh, ini ada, ini ada burung, burung emu egg. Kenapa ada di item-itemku? Di item inventory-ku, kenapa gitu? Kita lempar aja lah, boom. Keluar, keluar, oh nggak keluar. Oh my god, itu ada banyak banget telurnya, wow. Oke. Coba sekarang kita akan mencari kayunya itu ada di mana ya, teman. Okay, wait. Harusnya sih ada di chest ini ya, soalnya aku taruh kayu-kayu di sini gitu. Oh, nggak ada, guys. Mana ya, teman? Apakah ada di sini? No, ini Dark Oak Lock, guys. Wait ya. Mana kayu spruce-nya, guys? Oh, no. Di sini? Oh, ini ada. Ada satu stack dan 48. Oke. Harusnya sih cukup sih. Bentar ya. Cukup lah ya. Wait, aku harus cari lagi. Aku harus cari sampai rumah semuanya ya. Cek aja semuanya ya, guys ya. Oke, ada tadi 39. Oke, nice. 3 stack dan 39 spruce log. Kabinet sini adakah? Kabinet. Wait. Kitchen drawer. Oh no, tidak ada. Di sini? Oh no, ada armor. Apa ini? Armor siapa ini? Aku nggak tahu. Ah, ini tidak mungkin, tidak mungkin. Aku udah merapikan itu ya. Coba kita turun, guys. Turun. Boom. Oke. Di sini? Kayu spruce log. Spruce log? Oh no. Spruce log. Oh, ada strip. Ada stripnya. Oke, nice. Tapi ini ada oak planks. No, aku tidak butuh oak planks, teman-teman ya. Dan ini by the way akuariumnya keren. Wow. Ya seperti biasa, akuariumnya keren, mengkeren guys. Wow. Oke lah ya, mungkin harusnya ini cukup lah ya guys ya. Oke. Oh, ini masih malam hari ternyata. Oh my god. Oh ya guys, di sini aku pengen tunjukin sesuatu ke kalian bahwa tempat farminganku ini ya, teman. Aku hancurin ya, maksudnya aku perkecil karena ya farminganku udah jarang aku farm gitu, jadi jarang aku panen juga. Jadi ya, aku putuskan untuk memperkecil farmnya. Jadi ya, ini sebenarnya cuman buat bikin buildingan doang, jadi kayak keren gitu. Jadi ya cuman kayak gini doang gitu kan. Ya karena aku perkecil itu soalnya buat ini ya, teman. Ya buat ini aja, buat buildingan biasa gitu kan. Jadi biar keren gitu kan, aku mempunyai windmill dan farmingan yang kayak gini. Cuman ini nggak akan kupergunakan. Ya maksudnya nggak akan aku panen lagi karena di tempatnya Moen itu sudah ada ini ya, teman. Tempat farm yang besar dan itu tuh gampang banget kalau misalkan kita panen ya, teman. Dibanding dengan tempat farminganku ini ya. Jadi tempat farminganku ini agak sedikit ribet gitu ya kan. Aku harus muter gitu, terus aku harus turun ke bawah sana gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan kita turun ke sini agak susah gitu kan kalau misalkan kita menggunakan seeder untuk menanamnya kembali gitu ya kan, teman. Jadi ya agak susah gitu ya, teman. Tapi kalau mau sih ya orang lain yang panen. Kalau mau kelaparan gitu kan, terus mau panen aku butuh makanan gitu kan. Misal gitu ya kan, ya udah ambil aja terus tanam balik. Jangan sampai nggak ditanam balik, ntar jadi nggak estetik gitu kan, teman ya. Jadi ya buildingan yang seperti ini aku akan membuatnya seperti ini aja lah ya. Oke guys, dan di sini mungkin aku ada rencana untuk membuat sesuatu guys ya. Ya karena di sini tuh ada tempat lapangan kosong. Wow, ini aku akan membuat apa ya? Terus di sini juga ada ini nih. Apa nih? Ini benteng kah? Ini benteng Takeshi kah? Gak tau guys. Ini dungeon ya. Ini dungeon ya. Terus ini ada kayak, oh my god, ini kayak bentuk muka gitu. Oh my god. Ya udahlah, ini cuman ini doang ya. Tempat dungeon lah ya guys ya. Oke. Mungkin kalau misalkan teman ada ide juga, kalian bisa komen di section di bawah ya, teman. Oke, let's go. Berarti kita akan kembali dan kita akan melanjutkan pengulian gaming kita ya guys. Oke. Seperti biasa kita akan menambahkan. Oh my god, salah. No, bukan seperti ini Cloyds. Bukan seperti ini Cloyds ya. Jadi kita akan memberikan spruce log di bagian sini. Nice. Ya kita ngebuildingnya udah kayak main Bed Wars ya. Ini kalau misalkan kita main Bed Wars kayak gini ya kan guys. Ya enggak ya kan guys. Nge-bridging gitu kan. Aku juga kurang tahu sih. Aku bukan pro player Bed Wars guys. Aku pro player Skywars. Enggak juga sih.
Dulunya aku cuman suka main Skywars, terus tiba-tiba ada game baru yaitu Bedwars, dan akhirnya aku udah mencobanya, terus aku bosen guys. Kenapa ya? Aku juga nggak tahu. Mungkin karena aku udah keseringan main Skywars dulunya, terus akhirnya mencoba game baru atau hal baru gitu kan yang sama seperti Skywars, terus akhirnya ujung-ujungnya aku juga bosen dan aku tidak ingin memainkannya lagi. Nggak tahu ya, mungkin karena udah bosen juga, terus udah ya udah bosen lah pokoknya guys. Terus akhirnya aku beralih ke penguli handal. Jadi penguli handal aku guys, mantap ya. Jadi penguli handal, jadi kacung gaming handal ya teman, keren banget. Oke, kita akan memberikannya saja, let's go. Nice, kita beri saja seperti biasa ya guys ya. Kita akan memberikan lock-locknya ini sampai depannya saja ya. Oh my god, ini phantom, what do you mean? Ini bentar lagi pagi ya, nanti phantom-phantomnya bakalan terbakar, terus bakalan kena damage, terus nanti bakalan mati. Oh my god, kejam banget. Ya emang kayak gitu sih sistemnya ya. Biarkan saja guys, soalnya dia menggangguku sekali. No, WFH. Yaudahlah, cuekin aja, males guys, males, aku males. Itu by the way juga phantomnya cuma satu kan, nggak ada temennya kan? Mana itu temennya ya? Aku juga nggak tahu ya guys ya. Heh, oh, kirain dia mau turun, ternyata dia udah terbakar. Hahaha, akhirnya dia terbakar guys, wow. Aduh, gabut banget, Cloyds. Yaudahlah ya, berarti kita akan memberikan strip locknya di sini. Oh, kita beri strip locknya itu di atas dulu ya guys, biar gampang, oke? Okay? Biar kita nggak loncat-loncat gitu kan. Nah, jadi kayak gini gitu loh, nggak loncat-loncat gitu kan, nggak harus loncat-loncat gitu, ya kan, teman? Ya, gitu guys. Biar lebih gampang gitu, biar lebih easy gitu ya kan, jadi kita nggak perlu loncat-loncat ya, teman. Terus kita tinggal memberikan strip locknya di bagian bawah sini. Terus ya seperti itu, ya seperti biasa gitu ya kan. Ini adalah kandang terakhir, jadi mungkin nantinya aku nggak bakalan bikin kandang lagi ya. Soalnya nggak tahu lagi hewan-hewan apa yang harus aku bawa gitu ya kan teman. Mungkin kalau misalkan kita mau mencari hewan-hewan yang lain, kita harus mencarinya itu sangat jauh sekali gitu ya kan teman. Aku mencari kanguru dan yang lainnya itu juga jauh gitu kan, sekitar mungkin 4000 blok gitu. Jadi ya aku harus mengkorbankan tenagaku untuk pergi jauh gitu ya kan, untuk mencari hewan-hewan dan yang lainnya ya gitu kan. Oke, berarti sekarang udah semua. Jadi ini udah semua ya teman, udah strip lock. Terus kita berikan nada tingginya ya, nada rendah tingginya itu seperti apa, oke? Okay? Ini aku sebut aja nada karena ya seperti biasa ini naik turun ya, oke? Okay? Jadi ini seperti enclosure, ya emang enclosure sih lebih tepatnya ya teman. Terus kita berikan kayak gini, gini nggak sih guys? Oh gini ya, oke, okay, nice. Terus gini, seperti ini. Oh my god, nge-lag. Oh no, lag spike. Oke, okay. Tadi agak sedikit lag spike, cuman gak apa-apa. Lag spike-nya cuman sekilas doang ya, lewat gitu ya kan teman. Wait, kayaknya aku harus menggunakan ring ya teman. Wait, aku di mana aku taruh ring tadi? Oh di sini. Oke. Okay. Aku pakai ring biar spruce lock-nya nggak jatuh ke bawah ya teman. Jadi sayang banget kalau misalkan jatuh ntar tiba-tiba clear lag kan. Aku harus ngambil lagi kayunya di sana ya kan teman. Ya udahlah ya. Berarti sekarang kita akan melanjutkan menaruhkan kayu-kayunya seperti ini ya teman. Oke. Okay. Jadi ini adalah kandang terakhir. Jadi ya mungkin nantinya aku kalau misalkan ada waktu lagi aku bisa nge-build yang lainnya ya teman. Oke. Okay. Oh ya teman. By the way kan Moin itu kan ini ya, membuat museum binatang ya teman. Nah jadi rencananya maunya itu aku menaruhkan beberapa hewan-hewanku di tempat museum binatang yang dibuat oleh Moen. Nah jadi nanti kalau misalkan museum binatangnya itu udah jadi, aku mungkin bakalan memindahkan beberapa hewan-hewanku yang ada di kandang ini seperti burung emu, gajah, kanguru dan yang lainnya teman ya. Moen kan itu lagi membuat ini ya, museum binatang gitu kan ya, itu namanya museum binatang nggak sih guys, kalau nggak salah sih itu ya teman. Nah jadi rencananya nanti kalau misalkan udah jadi, aku bakal memindahkan beberapa hewanku ya teman, biar nanti museumnya itu bisa lebih banyak hewan-hewan ya teman. Jadi aku di sini membantu Moin juga ya. Nice, mantap. Jadi begitu ya guys. Oke, ini tadi aku agak lupa gimana aku harus menaruhkannya. kayak gini kah gitu aja lah ya. Oke. Terus gini. Wait, aku harus hancurkan kayak gini mungkin. Oke, kayak gitu ya guys ya. Oke. Nice. Terus kita strip semuanya. Oh, ini aku hancurkan aja. Oke. Terus kita strip lagi. Kita strip sampai menjadi strip spruce log. Dan ya, oke. Oh, jatuh. No. Aku harus naik. Oke. Berarti aku harus membuat sisanya itu adalah slab.
slab, terus sisanya juga ini ya teman, fence. Oke, kita buat aja, kita buat sedikit aja ya, soalnya fence-nya itu kayaknya cuma beberapa doang lah ya. Oke, 15 cukup, 15 cukup guys. Oke, kita taruh di sini, di sini, di sini, di sini juga bisa. Oke, kita taruh di atasnya. Oh wait, di mana yang bisa? Oh, kayak nggak ada. Yang di bagian bawah sini nggak ada yang bisa guys. Oke, udah. Terus kita akan memberikan spruce slab-nya. Oh no, kenapa aku taruh di sini? Kita berikan saja di sini. Let's go. Nah, voila. Sudah jadi guys. Yay, akhirnya enclosure gazelle sudah jadi ya teman. Berarti sekarang sisanya kita akan memindahkan menggunakan ini ya. Menggunakan tali. Wait, taliku itu ada di mana ya? Wait, aku menaruhkan lid di mana ya teman? Apakah aku harus membuatnya lagi? Apakah aku harus membuatnya lagi guys? Oh no. Ya udahlah ya, kita buat dua saja. Berarti kita ini ambil stringnya 8 ya teman. Aku juga lupa aku menaruhkan lidnya itu ada di mana ya teman. Ya udahlah ya. Terus gini. Oke, nice. Oh, kok gini sih? 2. Nah, gitu. Eh, harusnya satu aja itu udah bisa jadi dua ya. Ya udahlah, udah terlanjur, guys. Oke, berarti oh, aku kira sisa satu doang. Kaget aku, guys. Aku kira cuma satu doang. Ayo, sini gazelle. Naik, naik, naik. Kamu sekarang sudah mempunyai kandang. Yeay, kamu tidak tinggal di sini lagi ya. Kandang yang cuma kotak doang dan gak ada estetiknya sama sekali gitu ya kan. Oke, turun. Let's go gazelle, ayo gazelle. Ini by the way gazelle ini larinya cepet banget ya. Soalnya waktu itu aku pernah menabok gazelle di Better Minecraft dan pada akhirnya mereka kabur, cuman larinya cepet banget gitu guys. Wow, nggak tahu ya, aku nggak bisa mengejarnya guys. Oke, lari pokoknya cepet gitu loh. Nah yes, akhirnya sudah jadi guys. Wow, keren. Aku masih belum menambahkan ini sih, rumput-rumputnya ya, sama bunga-bunga dan yang lainnya. Wait, aku harus menambahkan bunga-bunga dan rumput-rumputnya. Ya, pakai bone meal aja. Wait, bone meal nih harusnya ada di sini. Ya, yaudahlah ya, kita jadiin bone meal aja. Gak ada guys, aku taruh di mana sih bone meal? Perasaan aku taruhnya itu di tempat sana deh. Gak jauh-jauh amat gitu ya kan, aku naruh ininya, bone meal-nya temen ya. Oke. Oh, ini ada yang masih dirt. Kok jadi dirt? Oh, dimakan sama gazelle-nya ya? Kan makan rumput mereka, guys. Ya nggak sih, guys? Iya, mereka makan rumput, kan? Ya udahlah ya, guys, ya. Nanti bakalan tumbuh lagi, kok. Oke, ini kita hancurin aja blok yang ini. Yang, apa namanya? Rumput yang dua blok gitu. Soalnya aku kurang suka, guys. Nutupin ini ya. Nutupin kepala gitu, guys. Oke. Nah, udah, guys. Udah jadi ya, teman. Nice. Terus kita buat tangga. Biar kita bisa naik. Wait. Gini kah? Oke, kita hancurin aja biar gazelle-nya tidak bisa naik, oke? Oke, nice. Akhirnya udah jadi, guys. Yay. Kandang gazelle komplit. Kok komplit? Maksudnya semua kandang komplit ya, teman. Wow. Akhirnya, guys, semuanya komplit. Yay. Ya udahlah, kita tutupin aja di bagian sini biar ini nggak kelihatan lah ya. Oke, nice, nice, nice. Akhirnya semua kandang sudah jadi ya, teman. Yes, achievement unlock guys. Wow. Oh ya, by the way aku juga lupa ngasih tahu ke kalian bahwa aku mempunyai baju baru. Ini sebenarnya baju aku baju nyolong sih. Aku waktu itu nyolong di tempat mall ya. Aduh, Kloids gabut banget. Ya itu kalau misalkan kalian nonton live streamnya Beacon Cream atau Nelson, ya aku nyolong bersama mereka. Nyolong baju guys. Oh my god, gabut banget ya. Ini mungkin nanti aku bakalan kembaliin. Soalnya ini adalah fasilitas mall. Jadi aku takutnya ntar ketahuan. Ya ntar gimana, aku kena imbasnya ya. Aku ya nggak tahu. Nggak tahu, pokoknya begitulah ya. Nanti aku bakalan kembaliin. Oke guys, oke. Aku cuman gabut doang. Aku nggak punya berniat untuk mengambilnya serius guys. Cuman buat ini gaya-gayaan doang. Wah, parah banget sih kalau itu, astaga. Ya udahlah ya. Gabut banget. Ya udahlah ya guys ya. Mungkin segini dulu video kita untuk hari ini dan jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini dan subscribe juga channel Kloids dan kita akan bertemu lagi di video atau live streaming selanjutnya ya, teman. Bye bye.